Halo Sobat Kreatif, apa kabar nih kalian semua? Kembali lagi di Victor Creative Studios. Ada lebih dari 300 jenis spesies kumbang yang ada di seluruh dunia. Nah, kali ini Victor Creative Studios akan merangkumnya nih di 7 jenis kumbang tanduk yang ada di seluruh dunia. Kalau udah siap, langsung aja let's check it out. Yang pertama ada kumbang tanduk. Kumbang tanduk merupakan salah satu jenis kumbang terbesar di dunia dan ia adalah hewan nokturnal atau yang aktif di malam hari. Saat siang, mereka bersembunyi di bawah batang pohon untuk menghindari predator. Secara proporsional, kumbang tanduk adalah hewan terkuat di bumi. Mereka bisa mengangkat hingga 850 kali berat badan mereka sendiri. Wow, benar-benar hewan yang menakjubkan. Yang kedua ada kumbang capit atau Lucanus cervus. Kumbang tanduk berkerabat dengan kumbang capit atau kumbang tanduk rusa atau yang biasa disebut dengan stag beetle yang berasal dari family Lucanidae. Capit besar menakutkan yang dimiliki kumbang rusa jantan tidak dapat mengatup sempurna dan hanya digunakan sebagai alat menarik perhatian lawan jenis atau untuk bergulat dengan jantan lain. Yang ketiga ada kumbang badak atau Oryctes nasicornis. Diberi nama kumbang badak karena memiliki tanduk di atas kepala seperti culap pada badak. Kumbang badak akan mengeluarkan suara mendesis jika terancam atau tubuhnya diangkat. Nama lain dari kumbang ini ialah Rhinoceros beetle. Panjang tubuh dari kumbang ini mencapai 6 cm. Asal dari kumbang ini adalah Eropa Utara. Yang keempat ada kumbang banteng atau Strategus alus. Wah, lucu banget kumbangnya. Nama lain dari kumbang ini adalah Ox beetle. Panjang tubuhnya mencapai 4,5 sampai 5,5 cm. Asal kumbang ini berasal dari Amerika Tengah, tepatnya di Meksiko dan Amerika Selatan. Spesies ini memiliki 3 tanduk besar pada toraks mereka. Menyerupai tanduk Triceratops, kumbang banteng termasuk salah satu jenis kumbang tanduk dengan ukuran kecil. Yang kelima ada kumbang gajah atau Megasoma elephas. Nama lain dari kumbang ini ialah elephant beetle. Panjang tubuhnya bisa mencapai 7-12 cm. Asal mereka ialah dari Amerika Tengah, Amerika Selatan, dan Australia. Kumbang gajah jantan berukuran lebih besar dibanding betina. Terkadang berukuran hingga 2 kali ukuran kumbang betina. Yang keenam ada kumbang Hercules atau Dynastis Hercules. Kumbang Hercules merupakan salah satu spesies favorit untuk dipelihara oleh anak-anak. Tanduk besar yang dimiliki kumbang Hercules jantan berukuran lebih besar dari panjang tubuhnya loh. Panjang tubuhnya mencapai 6,5-17 cm. Wah, besar sekali. Asalnya dari Amerika Tengah dan Amerika Selatan. Yang terakhir ada kumbang Triceratops atau Phyllurus truncatus. Kumbang Triceratops dewasa dapat hidup lebih dari 1 tahun. Tidak seperti kumbang tanduk lainnya, kumbang Triceratops merupakan karnivora yang makan cacing, jangkrik, dan serangga lain. Terkadang saat lapar, mereka dapat makan larva mereka sendiri. Panjang tubuh dari kumbang ini 3,5-5 cm. Dan mereka berasal di Amerika Utara. Oke, sekian dulu pembahasan kita mengenai jenis-jenis kumbang tanduk yang ada di dunia. Bagaimana, kalian tertarik untuk mengoleksinya? Dukung terus channel ini dengan mengklik tombol subscribe dan juga like jika kalian suka dengan videonya. Jangan lupa juga nih share ke teman-teman kalian supaya teman kalian juga kaya akan pengetahuan yang ada di dunia ini. Sampai jumpa di video berikutnya ya. Salam kreatif!